kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi. Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli, Pak? Jujur aja dong. Kalau Anda selalu menyesat-nyesatkan orang lain selama ini, Anda tidak sadar, tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya salah. Salam Alekhem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini, kembali kita membahas mengenai Kiai Haji Buya Syakur yang terang-terangan teman-teman sekalian sangat tidak setuju, ya, bisa dikategorikan sebagai kecaman bagi mereka yang suka menghina-hina agama lain, menghujat agama lain. Misalnya itu seperti Ustadz Agustan mengkentutin Alkitab, bilang orang Kristen itulah orang-orang yang impoten. Ustadz Ahmad Kainama menghina Tuhan Yesus, bilang Roh Kudus dan Bunda Maria bersetubuh, lahirlah Yesus. Yesus menikah, berpoligami, punya anak, dan lain-lain. Sekali menghujat-hujat kekristenan. Injil sudah dipalsukan dan macam-macam. Di salib itu ada jin kafir misalnya. Teman-teman sekalian, Kiai Buya Syakur katakan demikian bahwa orang-orang seperti itu tidak sadar bahwa dirinya sendiri sebenarnya adalah sesat. Ya. Dan ini sangat menarik teman-teman sekalian, sangat mengedukasi. Oleh karenanya kita langsung saja menonton video daripada Kiai Buya Syakur yang ada berikut ini. Kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi. Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli, Pak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Karena dianggapnya nyeleweng, karena tidak sesuai dengan aslinya. Mu'tazilah juga dibantai sesat, korbannya 10.000 intelektual mati korbannya. Jabariyah juga sama, Qadariyah sama. Terlalu banyak sekte-sekte yang dinyatakan sesat. Yang tidak sesat, sekte apa? Ya, yang menang, yang tidak sesat adalah sekte yang menang. Yang menang adalah ahli sunnah. Jadi yang tidak sesat adalah ahli sunnah. Sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang selainnya adalah sesat semuanya. Ya kan gitu akhirnya. Itu kita berhipotesa. Saya tidak menuduh demikian. Cuman kan lagi. Jadi kenapa disesatkan? Milah Ibrahim disesatkan. Ahmadiyah disesatkan. Apalagi? Apa lagi? Lia Eden, Musada, apa lagi? Sunda Wiwitan, Islam Abangan, Islam Garingan, sesat semua. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah, wahai umat Islam, sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Apa kamu yakin kamu tidak sesat? Sok saya minta ngacung di sini nih yang hadir. Sok ngacung dengan berani. Katakan, aku tidak sesat. Siapa yang menjamin? Iya. Setiap saat, kalau kita lengah sebentar saja, kita disesatkan. Betul. Saya cerita berulang-ulang. Saya mau nyumbang orang nih, 2 juta sakit, mau pergi ke rumah sakit, anaknya sakit, nggak ada biaya, ya 2 juta udah di kantong, saya kasihkan. Si setan nih datang Noel bungu saya, Pak Kiai entar dulu, jangan dikasihkan sekarang, nanti kalau tamunya sudah banyak. Apa maksud setan? Nggak udah saya, ah iya, urusannya apa? Iya, tak usir mas saya, masih pinter gak kita urusin dong. Kamu bodoh kita kan?
disesat setiap saat. Iya, setiap saat. Sampai yang bikin pesantren sekalipun, yang awalnya tanahnya diwakafkan, ngajinya nggak pakai bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, setelah maju, ternyata akhirnya cari duit. Khataman Quran, Quran 2 juta kali 400. Jadi berapa tuh duitnya itu? Per anak 2 juta kali 400 kali khataman. Berapa duitnya itu? 100 juta. SPP-nya terus meningkat tiap tahun sampai 3 juta, 5 juta setiap bulan. Paham enggak? Nah, akhirnya tiap tahun beli sawah 3 hektar, 3 hektar. Iya. Dipanggil ceramah, pasang tarif, ya enggak? Di tengah perjalanan, kita ini dirampok sama setan. Kalau tidak waspada, kalau Anda selalu menyesatkan orang lain, selama ini Anda tidak sadar, tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya salah. Stop, udahlah. Masing-masing saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau menyesat-nyesatkan siapapun. Apalagi sesama agama Islam. Dengan agama lain pun saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Tetap kita hormati sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting. Jagalah, rawatlah negara Indonesia NKRI harga mati. Jadi marilah, persoalan perbedaan kulit jangan diributkan. Sudah kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang matanya sipit, yang matanya bende, sama kita bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan. Yang ada punya keriting yang lurus, anak sih kayak kelenteng. Anak sih rambutnya kayak kelenteng. Apa kelenteng tuh? Biji kapuk. Nah, itu kan. Ser. Dilepas, ser. Kayak kelenteng lagi. Nah, itu sama bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan sukunya, Jawa, Sunda, Mandar, enggak ada, jangan dipersoalkan. Kita sama-sama bangsa dan kita rawat. Tolong jangan bertengkar satu dengan yang lain. Kerukunan bersama, yang damai, saling mencintai. Percaya, kalau kita terus bertengkar, pembangunan negeri ini akan terganggu. Apa yang kita bangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sehari. Betul enggak? Jadi perang saudara antar kita bisa menyebabkan negeri ini bisa bubar. Kalau bubar, orang menduga akan terpecah menjadi 20 negara. Kalau saya memperkirakan, kalau terjadi, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, bukan 20, 50 negara. Mungkin lebih. Negara Kadipaten, negara Majalengka, negara Pantura, negara Banten, negara Parahyangan. Betul nggak? Madura, Bali, Maluku Selatan, Aceh, akan lebih 50. Kalau sudah negara masing-masing, kita nanti akan habis waktunya perang saudara berebut perbatasan kayak di Timur Tengah. Nanti anak cucu kita bagaimana? Paham nggak? Ya silakan Anda beragama, beragamalah. Ya, jangan terlalu meyakini Anda masuk surga. Ya tapi kalau Anda yakin masuk surga, kalau surga mah gampang. Ya sudah bangga, silakan. Gimana caranya? Ya asal kita bilang aja la ilaha illallah kan masuk surga. Oh gitu, yakin? Yakin. Ya mangga, silakan. Saya persilakan orang yang yakin masuk surga dengan ucapan mangga. Silakan. Yuk kita nonton di hari kemudian. Apakah betul orang itu masuk surga? Kita tidak bisa memastikan. Karena saya juga belum pernah masuk surga, kamu juga belum pernah kan? Tapi secara logika, masa iya masuk surga tiketnya dengan ucapan? Kita bikin rumah saja bertahun-tahun kok. 20 tahun baru lunas, begitu gak? Perumnas RSSSSS tuh. Apa RS? Rumah sangat sederhana, susah, selonjor. Iya. Kamar tidurnya 2x2 ya? Iya. Kamar tamunya 2x1.5. Itu saja 20 tahun baru lunas. Masuk surga cukup dengan ucapan. Tapi kan hadisnya ada. Nah itu dia persoalannya. Dia yakin karena hadisnya ada. Dia yakin karena hadisnya ada. Ya sudah, gak usah mikir. Yang penting man kana kalamu akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Ya hadisnya begitu.
barang siapa akhir ucapannya la ilallah masuk surga, ya maka saya doakan mudah-mudahan Anda masuk surga. Saya tidak menyalahkan Anda kok. Saya berlogika, masa iya masuk surga hanya dengan ucapan? Banyak yang gak terima loh. Masa masuk surga kayak film Barbie? Ya memang Barbie kan etek-etek-etek jreng, atau kayak Aladdin digosok yang olo main apa isana jreng gitu. Ya artinya, dan saya tidak memaksakan orang mana. Ini pesan kepada santri-santri saya, barangkali kamu nanti jadi kiai, tolong jual karcis surga jangan terlalu murah. Sila ada pantas ya? Iya, dengan ucapan. Hadis itu saya juga percaya, tapi maknanya bukan ucapannya la ilaha illallah masuk surga, tapi komitmen mendukung perjuangan Kanjeng Nabi itu yang menjamin masuk surga. Makasih. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah tonton bersama dari Kiai Haji Buya Sakur. Dan ini saya sangat setuju sekali, teman-teman sekalian, bahwa kita sebenarnya tidak boleh untuk menyesatkan gitu ya. Maksudnya sedikit-sedikit kita bilang orang itu sesat, agama itu sesat gitu. Ya apalagi yang selama ini kita lihat ya oknum-oknum ustaz yang terus menyesat-nyesatkan kekristenan gitu ya. Sesat gitu. Bahkan ini juga terjadi di kalangan orang Kristen, teman-teman sekalian. Ya, terjadi ya bisa dikatakan perang doktrin gitu ya antara oneness gitu ya. Kemudian trinitas dan banyak lagi ya tentang ajaran-ajaran akhirnya jadi saling menyesatkan gitu loh. Kamu sesat gitu. Saya yang paling benar gitu. Agamamu salah, agama saya yang paling benar, gitu. Gerejamu salah, gereja saya yang paling benar, saya yang paling masuk, yang pasti masuk surga, dan macam-macam, gitu. Nah, saya secara pribadi, teman-teman sekalian, tidak terlalu suka dan tidak tertarik dengan hal itu. Karena bagi saya, mari kita tetap saudara, gitu ya, dalam perspektif kekristenan. Maksud saya, dalam ruang lingkup kekristenan, ya ayolah. Ya, selagi Anda tidak menghujat-hujat Tuhan Yesus, selagi Anda tidak menolak Alkitab sebagai firman Allah dan apa namanya itu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, maka Anda adalah saudara saya. Gitu ya. Saya tidak suka membidat-bidatkan orang, teman-teman sekalian. Maka kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Buya Sakur. Dan teman-teman sekalian, kali ini memang kita berfokusnya untuk melihat kembali bagaimana serangan-serangan kepada kekristenan daripada agama Islam ya, dalam tanda kutip, tidak semua juga. Tapi pada hakikatnya, kalau kita memperhatikan ceramah-ceramah Kandrun, ya, seperti Ustadz Agustan, Ustadz Bangun Samudra, Irene Handono, Abdul Somad, kemudian ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Nandar, gitu ya, kemudian masih banyak lagi ya, ada Aristo gitu, ada Donditan ya, yang kemudian setiap ceramah, setiap berbicara tentang ajaran Islam pasti menghina kekristenan, pasti menghujat kekristenan ya. Di antaranya lagi ada Ustadz Arifin Nababan ya, yang membanding-bandingkan Alkitab sampai kadang-kadang Alkitab. Ustadz Subanding lagi ya, Ustadz Subanding itu sama juga, Alkitab di dalam masjid itu dijadikan sebagai bahan tertawaan gitu ya, menganggap bahwa agama dia yang paling benar. Padahal teman-teman sekalian, mereka diajarkan ya dalam agama mereka itu lakum dinukum waliyadi. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, tidak ada paksaan. Tetapi justru mereka terus menyerang agama lain. Mengkafir-kafirkan. Ya, seperti Yaya Waloni gitu. Ya. Banyak sekali teman-teman sekalian dari kalangan oknum ustadz ini yang kemudian merasa diri ya udah pemilik surga gitu ya. Jadi pas kali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Sakur tadi, bahwa orang-orang seperti ini, orang seperti itu tidak paham dan tidak sadar bahwa dirinya sendiri sebenarnya itu juga sesat ya. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan Anda masuk surga atau masuk neraka, hanya Tuhan sendiri. Demikian juga dalam ajaran kekristenan, teman-teman sekalian. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa saya setuju dengan Kiai Buya Sakur. Tapi sayang sekali ya,
karena Kiai Buya Syakuri dibenci oleh kadrun-kadrun. Tidak disukai karena katanya cenderung menyudutkan Islam gitu. Seharusnya kan menyudutkan Kristen ya. Kristen itu kafir, sesat gitu. Ya. Kan selama ini kita melihat video-video daripada Kiai Buya Syakur, saya tidak pernah teman-teman sekalian menemukan ya. Saya tidak tahu kalau ada. Tapi selama saya buat channel dari 2021 hingga sampai pada saat ini ya, udah mau 3 tahun ya. Teman-teman sekalian, saya tidak pernah membuat satu konten yang berisikan hinaan, hujatan yang dilakukan oleh Kiai Buya Syakur kepada kekristenan. Saya tidak pernah buat video teman-teman sekalian. Ya, jadi akhir-akhir ini justru saya bahas video daripada Kiai Haji Buya Syakur ya, untuk menjadi sebuah bahan evaluasi bagi kita dan juga edukasi bahwa ajaran sesungguhnya itu ya, dan pengajian, ceramah yang bagus itu ya seperti Pak Kiai Buya Syakur ini gitu, tidak mengganggu agama lain gitu, tidak menyudutkan kekristenan dalam hal ini ya. Karena saya sebagai tokoh agama Kristen ya, tentu saja saya akan reaction, saya akan meluruskan, menjawabnya jika agama saya ya diganggu dalam ceramah-ceramah Ustaz ya. Jadi teman-teman sekalian, biarlah video daripada Kiai Buya Syakur ini dan apa juga yang saya sampaikan itu boleh memberkati kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.